Alap Alap Laut Kidul Karya Hoping Hu bagian 8B. Keparat, berani engkau menganiaya anak buahku? Bentak laki-laki yang mendayung perahu tadi dan disebut Kakang Jalak Uren oleh empat orang yang merampok. Dengan marah dia meninggalkan kawannya yang masih menelikung wanita itu dan melompat ke daratan sambil mencabut sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. Sebentar saja orang yang bertubuh tinggi ini sudah berhadapan dengan Aji melihat betapa empat orang anak buahnya masih menggeletak tak bergerak, dia mengira mereka telah tewas maka kemarahannya memuncak. Babo-babo, bocah keparat? Berani engkau membunuh empat orang anak buah perkumpulan para pendekar gagak roda? Bentaki Jala Kuren, wakil ketua gerombolan gagak roda itu sambil menudingkan goloknya ke arah muka Aji. Aku tidak membunuh mereka, hanya membuat mereka pingsan agar mereka tidak dapat merampas kuda dan barang-barangku. Kata Aji dengan sikap tenang. Dia lalu berjongkok dan membungkus lagi pakaian dan pundi-pundi uangnya dalam buntalan kain. Mendengar ucapan ini, Ki Jalak menghampiri empat orang anak buahnya itu dan mendapat kenyataan bahwa yang diucapkan pemuda itu benar. Mereka tidak tewas melainkan pingsan. Akan tetapi kenyataan ini tidak mengurangi kemarahannya. Dia menghampiri lagi Aji yang telah selesai membungkus barang-barangnya dan kini berdiri dengan sikap tenang namun waspada. Heh, pemuda yang kurang ajar, Siapa engkau, berani sekali engkau menentang perkumpulan gagak roda? Aku tidak menentang siapa-siapa, hanya mempertahankan kuda dan barang-barangku yang hendak dirampas oleh empat orang ini. Namaku Lindu Aji. Keparat? Sepanjang kali Bogawanta ini adalah menjadi wilayah kekuasaan kami dan siapa saja yang lewat di sini harus menaati peraturan kami. Akan tetapi engkau malah berani melawan dan merobohkan empat orang anak buah kami, berarti engkau sudah bosan hidup, Engkau sekarang berhadapan dengan kijalakuren, gembong Kalibogawanta. Menyerahlah untuk kuringkus dan kuhadapkan ketua kami, daripada engkau menjadi bangkai makanan buaya di kali ini. Hem, kijalakuren. Andika mengatakan bahwa andika sekalian adalah orang-orang gagah dari perkumpulan para pendekar Gagak Rodra. Akan tetapi mengapa para pendekar bersikap dan bertindak seperti segerombolan perampok dan penjahat yang suka mengganggu orang? Aku melihat di perahu itu kalian juga menawan seorang wanita. Apakah perbuatan kalian itu termasuk watak para pendekar, ataukah ulah para penjahat? Babo-babo, keparat? Berani engkau menghina kami? Berani engkau melawan aku, kijalak uran gembong kali bogawanta. Jangankan hanya gembong kali bogawanta, dia pun setanya sekalipun, kalau berbuat jahat pasti akan kulawan. Jahanam sombong. Ambrol dedamu. Bentaki jelakuren dan tiba-tiba saja kakinya yang besar dan panjang itu sudah mencuat melakukan tendangan kilat ke arah dada Aji. Akan tetapi pemuda ini sudah waspada. Latihan yang ditekuninya di bawah bimbingan mendiang Ki Budi telah membuat ilmu silatnya mendarah daging dengan dirinya dan gerakannya sudah otomatis tanpa dikendalikan pikiran lagi. Maka, ketika angin tendangan menyambar, dia sudah mengelak mundur ke samping kanan sehingga kaki lawan yang menyambar ke arah dadanya itu luput. Namun Kijala Kuren ternyata bukan orang lemah. Dia jauh lebih tangguh dibandingkan dengan anak buahnya tadi. Orang ini adalah wakil ketua kedua di gerombolan gagak Rodra, maka tentu saja lemu silat dikuasainya dengan baik di samping tubuhnya yang kebal dan kokoh kuat. Begitu tendangannya luput dan kaki yang menendang itu sudah turun, tubuhnya sudah menerjang maju dan goloknya menyambar dahsyat. Saking cepat dan kuatnya golok itu menyambar, golok lenyap bentuknya berubah menjadi sinar putih yang menyambar ke arah leher Aji. Singgi. Aji merendahkan tubuhnya dan sinar golok itu lewat di atas kepalanya. Akan tetapi Kijalak kuren sudah menyusulkan serangan dengan tangan kirinya. Jari-jari tangan kirinya membentuk cakar dan mencengkeram ke arah perut Aji dari bawah. Aji cepat menggerakkan lengan kanannya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Wutut. Duh. Dua lengan bertemu dan akibatnya, Kijalak Uren terdorong mundur dan terhuyung. Dia terkejut sekali. Dia adalah seorang yang kebal dan bertenaga besar, akan tetapi pertemuan kedua lengan itu bukan saja membuat dia terhuyung menandakan bahwa dia kalah kuat, akan tetapi juga lengannya terasa nyeri menunjukkan bahwa kekebalannya dapat ditembus oleh lengan pemuda itu. Maklumlah dia bahwa pemuda yang sederhana ini ternyata memiliki kesaktian. Dia menjadi semakin marah dan penasaran sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor singa dia sudah menerjang lagi, menyerang dengan goloknya. Aji bergerak dengan gerak silat wanarasakti. sakti. Tubuhnya lincah dan terengginas, mengelak dan berlompatan ke sana-sini dengan cepat sekali sehingga kemanapun sinar golok menyambar, selalu hanya mengenai tempat kosong. Tiba-tiba dia mendengar jerit dari arah sungai. Tolong Aji melompat ke belakang dan menoleh. Dia melihat laki-laki tinggi kurus yang tadi menelikung wanita itu kini mendayung perahunya ke tengah, agaknya hendak melarikan diri dengan perahu sambil membawa wanita itu. Melihat ini, Aji bertekad untuk menolong wanita itu. Dia harus merobohkan dulu Kijalak Uren kalau hendak mengejar laki-laki yang melarikan wanita itu. Pada saat itu Kijalak Uren yang sudah merasa penasaran sekali kembali mengirim bacokan dengan goloknya. Sekali ini Aji sudah mengambil keputusan untuk menyudahi perkelahian ini secepatnya karena dia harus menolong wanita yang dilarikan penjahat. Begitu golok menyambar, dia tidak mengelak melainkan menyambut dengan sambaran tangan kirinya mendahului dan memegang golok, sementara tangan kanannya cepat menyambar ke depan, dengan jari-jari terbuka dia menotok ke depan. Duk. Ngek! Kijalak uren terjengkang dan roboh, tak mampu bergerak lagi karena dia pun sudah kelenger, pingsan. Aji tidak memperdulikannya lagi. Cepat dia melompat ke tepi sungai dan melihat betapa perahu itu sudah tiba di tengah sungai. Wanita itu masih menangis dan menjerit, meronta di bawah tekanan kaki laki-laki itu yang dilentangkan di atas pinggangnya. Sedangkan kedua tangan itu menggerakkan dayung, mendayung perahu melawan arus menuju seberang. Aji melompat ke air. Biur. Air muncrat dan Aji cepat berenang. Seperti seekor ikan saja dia meluncur di permukaan air. Sebentar saja dia dapat menusul perahu itu. Wanita itu kebetulan mukanya menghadap ke belakang perahu, melihat Aji lebih dulu. Melihat seorang pemuda yang tadi dilihatnya berkelahi melawan para perampok kini sudah berenang dekat perahu, wanita itu berseru. Kisanak, tolonglah aku, tolong. Laki-laki tinggi kurus yang mendayung perahu itu menoleh dan dia pun melihat Aji yang sudah berenang dekat sekali dengan perahu. Aji sudah berada di belakang perahu, dan tangan kirinya meraih pinggiran perahu. Melihat ini, laki-laki itu bangkit, berdiri, mengangkat dayungnya. "Hahaha, engkau berani menggangguku!" Aku belkok ireng, akan menjadikan engkau makanan ikan. Dayungnya menyambar ke arah tangan Aji yang berpegang pada perahu. Terpaksa Aji melepaskan tangannya dari perahu agar jangan sampai terpukul. Kiblekok Ireng adalah wakil ketua pertama dari gerombolan gagak Rodra dan tentu saja tingkat ketangguhannya melebihi tingkat Kijalak Uren. Bahkan dia pun seorang ahli bermain di air, maka melihat Aji mengejar perahunya, dia menertawakannya. "Hahaha, mampuslah." katanya lagi dengan dayungnya dia memukul-nukul ke arah kepala Aji yang berenang di belakang perahu. Sambil beriang Aji mengelak ke kanan kiri, mencari kesempatan. Ketika mendapatkan kesempatan, cepat sekali tangannya menyambar dan dia sudah berhasil menangkap dayung yang dipukul-pukulkan ke arahnya. Setelah dapat menangkap ujung dayung, Aji mengerahkan tenaga dan menarik dayung itu dengan tenaga sentakan kuat. Biur. Air muncrat dan kedua orang itu saling tarik dayung. Saking kuatnya tenaga mereka, dayung patah tengahnya menjadi dua potong. Dan terjadilah perkelahian di air, menggunakan potongan dayung saling pukul dan saling tangkis. Sementara itu, perahu yang tidak dikuasai orang itu terbawa arus air yang mengalir perlahan. Aji menggunakan kepandaiannya dan tiba-tiba dia menyelam. Kibelkok ireng melihat ini juga segera menyelam dan perkelahian dilanjutkan dalam air. Seperti dua ekor ikan saling serang. Akan tetapi segera terbukti bahwa Aji jauh lebih kuat. Berulang kali ketika dua tangan beradu, tubuh kiblekok ireng terpental. Akhirnya, wakil ketua gerombolan gagak roda ini maklum bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, akhirnya dia akan kalah dan hal ini berbahaya baginya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.